Mari kita lihat contoh ini ya. Dalam satu tindak balas di antara natrium dan air, kehilangan jisim natrium direkodkan setiap 30 saat seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, ini jadual dia. Dengan menggunakan graf, cari kadar tindak balas pada 1 minit dan cari kadar purata tindak balas pada minit kedua. Jadi ini adalah soalan berkenaan dengan mencari kadar tindak balas daripada graf. Dan terdapat dua jenis kadar. Yang pertama adalah kadar pada satu ketika tertentu, contohnya pada 1 minit. Dan yang kedua adalah kadar purata pada satu selang masa tertentu, contohnya pada minit kedua. Okay? Nanti kita akan tengok beza dia. Mula-mula kita lukiskan graf itu dululah. Ini adalah titik-titik yang diberi dalam jadual. Jadi kita tandakan titik-titik itu dululah. Okay. Ini adalah titik-titik dia lah. Okay, selepas kita tandakan semua titik-titik itu, kita boleh lukis garis graf. Ini adalah garis graf itu. Dan daripada garis graf ini, kita boleh mengira kadar tindak balas lah. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Cari kadar tindak balas pada masa 1 minit. Ini adalah kadar tindak balas pada satu ketika tertentu. 1 minit tu sama dengan 60 saat. Jadi dia nak kita cari kadar tindak balas pada masa 1 minit 60 saat di sini. Dan kita tahu bahawa kadar tindak balas sama dengan kecerunan graf. Jadi kita perlu melukis atau kita perlu mencari kecerunan graf pada ketika ini, iaitu pada 60 saat. Dan untuk mencari kecerunan graf, kita lukis tangent. Ya, kita lukis tangent pada titik ini. Selepas kita dapat garis tangent ini, kita cari kecerunan bagi garis tangent ini. Okay. Kecerunan sama dengan perubahan menegak bahagi dengan perubahan mengufuk. Okay. Bagi case ini, perubahan menegak adalah sini 3.3 tolak 0.6. Ini adalah perubahan menegak. Dan perubahan mengufuk adalah 140 saat tolak dengan 0 saat. Ini adalah perubahan menegak. Ini adalah perubahan mengufuk. Jadi kadar tindak balas dia adalah sama dengan kecerunan graf. Okay. Dan kecerunan graf ini sama dengan perubahan menegak, iaitu 3.3 tolak 0.6 bahagi dengan perubahan mengufuk 140 tolak dengan 0. Okay. Jadi dengan menggunakan kalkulator, ini bersamaan dengan 0.0193. Okay. Dan unit di sini adalah gram. Jadi ini adalah gram per saat. Ini adalah kadar tindak balas pada satu ketika tertentu, iaitu pada masa 60 saat atau pada masa 1 minit. Bagaimana pula dengan kadar purata pada satu selang masa tertentu? Okey. Cari kadar tindak balas pada minit kedua. Okey. Minit pertama adalah masa di antara 0 saat hingga 60 saat. Dan minit kedua adalah selang masa di antara 60 saat hingga ke 120 saat. Jadi, untuk mencari kadar tindak balas, kita perlu mencari kecerunan graf di antara dua titik ini. Sebab masa kita nak cari kadar tindak balas di antara masa 60 saat dan 120 saat. Ini adalah minit kedua. Jadi, untuk mencari kadar tindak balas di antara dua titik ini, kita kena cari kecerunan graf di antara dua titik ini. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita melukis satu garis lurus yang melalui kedua-dua titik ini. Lepas tu kita tentukan kecerunan graf dia lah. Okay. Kecerunan graf sama dengan perubahan menegak. Ini perubahan menegak bahagi dengan perubahan mengufuk. Okay. Jadi kadar tindak balas sama dengan kecerunan graf. Okey. Dan kecerunan graf sama dengan perubahan menegak. Okey. Perubahan menegak inilah. 3.25 sama dengan 1.0.
0.05 bahagi dengan perubahan mengufuk iaitu 180 tolak dengan sifar. Jadi dengan menggunakan kalkulator, ini bersamaan dengan 0.0122 gram per saat. Jadi ini adalah purata bagi minit kedua. Jadi untuk mencari kadar purata, okay, kita mesti mengenal pasti dua titik tertentu di mana kita nak cari kadar tindak balas tu. Lepas tu kita melukiskan satu garis lurus yang melalui kedua-dua titik itu. Lepas tu kita mencari kecurunan graf ya, bagi garis lurus itu. Itu adalah kadar purata di antara dua titik itu. Dua titik itu bermakna dua ketika lah, okay? Dan dua ketika itu bermakna dalam satu selang masa.